Kabar duka kembali datang dari ulama Indonesia, di mana Ustaz Tengku Zulkarnain dikabarkan meninggal dunia. Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia saat azan maghrib atau berbuka puasa pada hari Senin tanggal 10 Mei di Rumah Sakit Tabrani, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kabar duka tersebut disampaikan langsung oleh Dr. Diana Tabrani, pengelola Rumah Sakit Tabrani. Seperti yang diketahui, Ustaz Tengku Zulkarnain dikenal sebagai penceramah dengan gaya khasnya, Melayu Medan. Gaya ceramahnya yang santai dan menyenangkan itu akan selalu dikenang oleh semua orang. Semoga Ustaz Tengku Zulkarnain mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat jalan Tengku Zul. I promise I will never, never let you go. I'll think about that night you said you love me so. Or was it a show?